selain Nabi Muhammad SAW, itu tidak akan bertambah ibadah bagi kita dan tidak akan menambah kecintaan, boleh jadi tidak akan menambah kecintaannya. Berbeda dengan memperbanyak, menyebutkan, mengulang-ulang, membacakan sholawat ke atasnya, ini menjadi ibadah, menjadi sebuah anjuran. Bahkan juga nama beliau adalah di antara nama yang paling banyak disebutkan, yang paling banyak disebut-sebut namanya oleh manusia di atas muka bumi ini. Minimal paling tidak dalam sholat, misalkan kita menyebutnya satu kali sholat, satu kali atau dua kali, minimal dua kali kita menyebutnya. Allahumma sholli ala Muhammad dalam tahiyat, baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, itu dihitung dikali berapa miliar jumlah kaum muslimin sedunia, dikali berapa kali per orang. Jadi menjadi manusia yang paling banyak disebutkan namanya, lalu diiringi dengan nama Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu hadirin rahimani, meskipun demikian, Rasulullah SAW berulang kali menyampaikan kepada para sahabat, dan ini diabadikan dalam Al-Quran, misalkan di akhir ayat surah Kahfi, misalkan beliau berulang kali menyebutkan innama ana basyarun mithlukum, hanyalah sesungguhnya aku ini adalah basyar, manusia biasa, mithlukum, seperti kalian. Lalu apa yang membedakannya? Ketika Rasulullah SAW mengatakan aku adalah manusia biasa sama seperti kalian, biasa dilihat dari sisi apa? Lalu apa yang membedakannya kita dengan beliau? Yang membedakan kita dengan beliau, yang paling mencolok, yang disebutkan oleh Allah, dipuji oleh Allah terhadap dirinya, berbeda dengan terhadap diri kita, tidak pernah kita disebutkan demikian oleh Allah. Jadi yang membedakan kita dengan Nabi Muhammad, yang paling mencolok adalah innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, pada jiwamu, pada dirimu terdapat khuluq budi pekerti yang terdapat akhlak yang tinggi. Ini barangkali kata para ulama yang membedakan kita dengan beliau, padahal sebelumnya beliau sering kali menyampaikan innaka basyarun mithlukum, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Tetapi yang membedakan, yang paling mencolok dari kalimat, salah satu kalimatnya adalah innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, pada dirimu sesungguhnya terdapat budi pekerti yang mulia. Yang ini tidak terjadi, tidak ada, tidak wujud pada diri masyarakat pada waktu itu. Jadi sangat mencolok. Di mana pada waktu itu masyarakat jahiliyah, mereka tidak mengenal adab, tidak mengenal etika. Mereka mengenal Tuhan,
setelah itu maupun siapa yang melahirkannya adalah pembicaraan yang insya Allah mengandung nilai-nilai ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah, mengapa sangat mencolok? Bagaimana tidak Rasulullah SAW beliau diberikan oleh Allah perawakan yang tidak sangat tinggi, ya, tidak tinggi lalu tinggi tidak indah dan tidak pendek kekar, tidak pendek-pendek yang muslim, tidak pendek gemuk gitu ya, tidak tinggi kurus, tidak pendek kurus gemuk, tetapi beliau memiliki perawakan yang sedang dan indah. Disebutkan dalam kitab Sahih Rasulullah SAW, beliau tinggi yang sedang seperti orang yang pada umumnya, tetapi indah. Dalam hal ini memiliki kepala yang besar, tapi besar bukan besar kepala, bukan kepala yang besar, besar yang indah bulat dan dada yang bidang. Bukan dadanya besar, kepalanya kecil, tapi dadanya sangat bidang, lebar, kepalanya kemudian juga indah, matanya yang hitam sangat hitam dan yang putih sangat putih, hidungnya tidak terlalu mancung, tidak mancung banget dan tidak pesek, tapi hidungnya sangat indah. Itu disebutkan dalam kitab Samai Rasulullah SAW. Lalu kulitnya itu disebutkan bukan putih bule, tetapi bersih yang sangat indah dan keringatnya sangat harum. Rambutnya terhurai sampai pundaknya, tidak ikal terlalu ikal dan tidak lurus cocong terlalu lurus, tapi sederhana, sedang, ikal yang indah. Itulah perawakan Rasulullah, sehingga seandainya beliau boleh digambarkan, boleh digambar, maka orang-orang yang memiliki kekuatan intuisi yang luar biasa, seorang pelukis yang luar biasa, dengan disebutkan tanda-tanda tadi, mereka bisa melukiskannya. Namun melukiskan gambaran Nabi Muhammad SAW itu sebuah ketidaksopanan dan itu dilarang. Hanya saja kalau seandainya boleh dilukiskan, boleh digambarkan, tentu orang-orang yang memiliki kekuatan yang pelukis yang handal, dia bisa melukisnya dengan gambaran-gambaran yang tadi. Bagaimana kakinya yang sangat ketat, betisnya yang tidak besar tapi pahanya sangat ketat, dan jalannya kalau berjalan dia bagaikan hampir seperti orang yang sedang berlari, artinya jalannya begitu cepat. Kalau beliau dipanggil menoleh tidak dengan tidak dengan hanya memalingkan mukanya, tetapi beliau menoleh dengan seluruh badannya. Ketika beliau menunjuk tidak dengan satu jarinya, tetapi beliau menunjuk dengan semua jarinya. Ketika berbicara beliau tidak mengakhiri pembicaraannya sebelum orang yang mengajak bicara mengakhirinya. Itulah di antara wa innaka atau innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya pada dirimu wahai Muhammad SAW terdapat budi pekerti yang agung, yang tidak dimiliki pada orang pada umumnya pada waktu itu. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Lalu kita mari uraikan sedikit tentang apa yang diuraikan oleh para ulama di tafsir, ya, merujuk kepada surah Al-Ahzab ayat 21. Kalimat ini, ya, ayat ini diawali dengan laqad kana lahum, sungguh, ya, sungguh terdapat bukti, sungguh ada, kana lahum bagi kalian, bagi kita, fi rasulillahi, pada jiwa Rasulullah, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Para ulama coba menguraikan sejak kapan dan apa saja yang boleh dijadikan suri tauladan terdapat di jiwa Rasulullah. Ada yang memaknai, ada yang menguraikan bahwa dijadikan suri tauladannya itu atau uswatun hasanahnya itu hanya pertama secara totaliti, secara keseluruhan, apapun yang dilakukan Rasulullah itu adalah suri tauladan. Ada yang memaknai satu demikian. Contoh, beliau makan dengan tiga jari, beliau makan kurma, beliau rambutnya terurai sampai pundaknya,
Lalu sebab kecintaan itu dia menyukai pakaian yang biasa dipakai Rasulullah, maka itu bisa bernilai pahala, bisa bernilai ibadah. Contoh, Rasulullah SAW membiarkan rambut yang misalkan sampai sepundak, jika dibiarkan sebagai wujud kecintaan kepada Rasulullah, sampai mau meniru apapun yang dilakukan Rasulullah, dan inilah karena itu, maka itu pun bisa bernilai pahala. Namun, bukan berarti ujung-ujung orang yang rambutnya panjang, dia mengikuti sunnah Rasulullah. Kan belum tentu juga orang yang tiba-tiba lalu semua rambut panjang sampai pundak, dia adalah orang yang mengikuti sunnah Rasulullah. Maka itu dikembalikan kepada apa motivasinya, apa tujuannya. Karena hal itu sebagai ulama mengatakan adalah uswah yang sifatnya adalah kebiasaan, yang sifatnya adalah pribadi yang menjadi lazim masyarakat pada waktu itu. Jika kata sebagai ulama, maka uswah yang menjadikan pegangan yang harus dijadikan sebuah harus dilakukan, harus diikuti adalah dalam hal-hal agama. Contohnya adalah bagaimana kedudukan beliau sebagai Rasul, kedudukan beliau sebagai Mufti, kedudukan beliau sebagai Nabi, ya. Kemudian kedudukan beliau sebagai Hakim. Paling tidak ada lima. Para ulama menguraikan bagaimana posisi beliau yang boleh dijadikan sebagai uswah. Hadirin yang masuk surga. Lalu pertanyaan yang kedua, sejak kapan kita menjadikan uswah Rasulullah SAW? Pertama, pandangan pertama sejak beliau terlahir atau dari masa beliau sebelum bintah, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pandangan kedua terbatas kepada sejak beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Namun pandangan pertama yang dikuatkan, mengapa? Karena dari sejak kecil, dari sejak dilahirkan, beliau sudah melahirkan uswah yang luar biasa. Beliau sudah memperlihatkan, beliau sudah mencontohkan suri teladan yang luar biasa. Bagaimana tidak ketika Nabi Muhammad SAW di masa mudanya sudah nampak fatonah, sudah nampak amanah, ya kan begitu? Sudah nampak kecerdasannya dan sudah nampak tanda-tanda risalah kenabiannya. Dan itu dinilai, dilihat bukan hanya orang-orang yang mengimani atau orang-orang yang mengimani tauhid sebelumnya, termasuk orang-orang yang jahiliyah, orang-orang yang tidak memegang kepada tauhid, mereka melihat bagaimana terdapat tanda-tanda bintah, tanda-tanda kenabian yang terdapat pada jiwa Muhammad kecil. Sering kita dengar misalkan dari guru-guru kita di waktu kecilnya berulang sholat, ketika beliau berjalan dengan pamannya, mereka melihat awan mengikuti dan menaungi, sehingga pamannya pun paman Rasulullah yang bersama dengan beliau merasa tidak kepanasan. Bagaimana tidak, kambing yang digembala oleh beliau disaksikan oleh mereka yang melihatnya itu menjadi kambing yang subur dan menghasilkan susu yang banyak dan melahirkan anak-anak kambing yang banyak. Itu menjadi sebuah pembeda. Dan mereka, orang-orang termasuk juga ada pendeta-pendeta yang mereka masih berpegang kepada ajaran-ajaran Nabi Isa sebelumnya atau Nabi sebelumnya, mereka melihat tanda-tanda itu dari kitab mereka. Sampai mereka berpesan kepada paman Rasulullah SAW, tolong jaga anak ini, jangan kau biarkan ada yang melukainya, jangan kau biarkan sampai dia ada yang menyakitinya, dan terutama orang-orang yang ini. Ini menunjukkan bahwa bisa tanda-tanda kenabiannya sudah nampak dari sejak Nabi Muhammad kecil atau Muhammad kecil. Jadi yang dirahmati Allah, sehingga pandangan yang pertama Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai uswah itu sejak beliau kecil, bahkan meskipun jauh sebelum beliau diangkat dan diutus menjadi Nabi dan Rasul. Dan ini bisa diterima bahwa tanda-tanda beliau tidak pernah mengalami atau melakukan sebuah kesalahan, meskipun beliau ada di tempat yang sangat-sangat mungkin melakukan perbuatan salah, dan beliau sangat menonjol berbeda dengan masyarakat pada lainnya atau umumnya. Lalu uswatun hasanah dalam hal ini mengapa sangat nampak dan apa buktinya? Bukti yang paling kuat yang bisa dijadikan pegangan bahwa beliau bisa dijadikan uswatun hasanah sedang kecil. Hadirin yang masyaallah, ada para ulama, ya, ada ulama yang menguraikan dalam kitab Al-Bukhari Muhammad misalnya, bahwa paling
yang disebut oleh ahli pendidikan. Ahli pendidikan, rata-rata manusia itu pada umumnya pribadinya dipengaruhi oleh orang tuanya. Ini terbantah. Rasulullah tidak mendapatkan didikan dari ayah, tidak mendapatkan teladan dari ibu, karena beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya sebelum beliau dilahirkan. Bahkan beliau ditinggalkan oleh ibunya sebelum beliau menginjak remaja, jauh apalagi dewasa. Lalu mungkin dari lingkungan disebutkan berkali-kali bahwa Rasulullah itu nabi ummi. Beliau tidak belajar, beliau tidak sekolah, tidak ada pendidikannya, tidak ada jenjang sekolahnya, tidak ada yang mengajarkan kepada beliau tentang nilai-nilai itu pribadi oleh manusia, maksud saya. Dan apa yang menyebabkan beliau begitu luar biasa di hadapan para sahabat, di tengah-tengah masyarakat yang jahiliyah pada waktu itu? Beliau berkali-kali menyebutkan kepada mereka, pada para sahabat, ketika para sahabat kebingungan apa yang menjadi atau siapa yang memberitahu dan mendidik jiwa Rasulullah seperti itu, maka beliau menyampaikan adabani Rabbi fa'ahsana ta'dili. Ini jawabannya. Adabani Rabbi, kata beliau, Allah Tuhanku telah mendidikku. Jadi Rasulullah itu didikan siapa? Didikan Allah. Adabani Rabbi, Tuhan Allah Tuhanku telah mendidikku. Fa'ahsana ta'dili, dan itu adalah sebaik-baik didikan. Pak, kita belajar meskipun ada guru, boleh jadi sesat. Membesarkan, mengagungkan, menyebut-nyebut tentang kebesaran Allah.
sebagai dasar. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, tentu bagi mereka, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mengharapkan rahmat dari Allah dan beriman kepada hari akhir. Bagi mereka yang tidak mengharapkan rahmat dari Allah, mereka yang tidak peduli dengan rahmat Allah, mereka tidak akan menjadikan sebuah pelajaran apa yang terjadi, apa yang terdapat pada jiwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mengapa liman kana yarjullaha wal yawmal akhir? Mengapa hanya bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah? Sebab hal-hal yang tadi, bahkan juga ada satu hadis yang dianggap sulit oleh para ulama ditafsirkan. Hadis ini para sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bagaimana kata Rasulullah SAW? Kuntu nabiyan wa Adam wa Hawa baina ruh wal jasad. Aku sudah menjadi nabi kata Rasulullah, sedangkan Adam dan Hawa masih antara ruh dan jasad. Padahal hadis ini sahih. Bingung para ulama bagaimana menafsirkan, menjelaskan hadis ini secara metafisik. Sulit. Bagaimana mungkin beliau sudah menjadi nabi sedangkan Adam dan Hawa belum diciptakan oleh Allah? Kalau kita lihat sejarah-sejarah misalnya, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, bagaimana ketika di Lauhul Mahfuz melihat satu tihang, yang satu bertuliskan lafaz Allah, yang satu lagi bertuliskan lafaz Muhammad SAW. Lalu sampai malaikat pun bertanya, siapa dia? Sampai begitu dekatnya dengan Allah. Sulit dipahami secara metafisik bagi orang-orang yang tidak beriman, apalagi. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tadi, kuntu nabiyan, aku adalah sudah menjadi seorang nabi, atau kuntu nabiyan, aku adalah seorang nabi. Adam wa Hawa baina ruh wal jasad. Sedangkan Adam dan Hawa masih antara ruh dan jasad. Sulit itu memahaminya para ulama pun sulit secara metafisik. Bagaimana mungkin? Tetapi dengan keimanan, sebagaimana ayat yang berikutnya atau ayat yang lain menyebutkan, wa ma khalaqna as-samaa'a wal ardha, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan isinya, la'ibin main-main kata Allah. Tentu kalaulah kita membangun rumah, sudah membuat setplan, sudah membuat gambaran, sudah membuat bagaimana perincian, apatah lagi bagaimana Allah yang maha segalanya, Allah yang maha mencipta, Allah yang maha menciptakan segalanya, Allah yang lebih tahu. Oleh karena itu, pandangan Abu Sunnah oleh jamaah, ketika Rasulullah SAW ditanya, bapakku dan bapakmu di mana, beliau menjawab, bapakku di neraka. Dimaknai abi di sana bukan di mana abi secara biologis yang melahirkan beliau, tapi abi di situ di mana amu adalah paman. Karena orang Arab kebiasaan memanggil paman orang yang mengurusnya, mereka memanggilnya sebagai abi atau bapak. Itu sudah melalui garis keturunan yang sudah suci dan suci dari kesyirikan. Termasuk juga dalam Al-Quran banyak kalimat abi yang terdapat pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Misalkan Azan, kita menganggap Azan sebagai bapak kandungnya yang membuat berhala, lalu kita menganggap oh, bapaknya Ibrahim itu syirik. Tapi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bapak di situ bukan bermakna bapak kandungnya, tapi bapak yang mengurusnya. Kita bisa lihat bagaimana tafsir-tafsirannya dari pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah, sehingga kecintaan kita kepada Rasulullah SAW jangan sampai menjadi pudar, jangan sampai menjadi pertanyaan-pertanyaan yang besar, apalagi keraguan-keraguan apakah benar, apakah benar Muhammad deh, apakah sesempurna itu. Itu akan mengurangi rasa-rasa itu ketika meyakini bahwa oh ternyata bapaknya juga kafir, oh ternyata juga Rasulullah pernah sesat, oh ternyata beliau pernah salah. Nanti akan mengurangi kecintaannya, meskipun ya beliau sebagai umat Islam atau kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, satu kata pun tidak boleh mengatakan beliau sebagai Tuhan. Berbeda dengan agama yang lain, ketika kita jubahnya, ketika ketinggiannya, mengagungkannya sampai-sampai menjadikan nabinya sebagai Tuhan. Kita tidak demikian. Kita hanya menjadikan Nabi Muhammad SAW diposisikan pada satu sisi beliau sebagai manusia biasa, karena beliau mengatakan innama ana basyarun mithlukum, tapi pada sisi yang lain beliau terdapat juga pada jiwa yang sebagai rasul, sebagai mufti, sebagai hakim. Dan itu ada hal-hal yang mesti dijadikan sebagai uswatun hasanah, sudut
miladul rasul, memperingati atau perayaan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti syiar, memperlihatkan dan menerapkan kepada generasi kita berikutnya bahwa mereka